punya dua testimoni. Saya dulu adalah pengidap kista hampir 8 cm dan terapi pakai obat formula, ya dokter. Jadi untuk menekan kista saya yang karena belum mempunyai putra, jadi harus diterapi. Dan 2014 kemarin Februari saya dioperasi kista, tapi karena terapi hormonal itu saya mendapatkan penyakit yang lain, yaitu tumor. Jadi dilema. Kistanya sembuh, tumornya muncul. Berbarengan. Jadi menghilangkan kista tapi ngasih makan tumornya. Jadi tumornya besar. Jadi waktu itu saya dioperasi, operasi kista plus tumor. Namun setelah operasi kista itu kan harus tetap terapi hormon supaya tidak tumbuh kistanya lagi. Kalau boleh dibilang kistanya adalah tipe kista coklat ya dokter. Jadi pengen tunggu-tunggu kalau tidak diterapi. Tapi kalau saya terapi hormon berarti tumor saya pun aktif, tumbuh lagi. Jadi waktu itu sepakat tidak dilakukan terapi hormon, tapi saya mengalami kesakitan. Setiap men sakit dan harus meminum obat analgesik di atas dosis yang dianjurkan. Berapa minggu? Satu hari, pokoknya sekali minum itu sampai 755 mili. Iya, cuman dipecah karena saya punya mah, jadi dipecah. Terus kemudian itu kista tidak ada tapi kesakitan untuk menekan tumor saya. Nah, sekarang Maret Februari kebetulan saudara saya sudah join di Jinas. Dia coba kamu habiskan uang hanya untuk terapi dan terapi minum ini. Waktu itu saya pas beliau datang adalah saya menstruasi. Itu kesakitan yang amat sangat dan kista saya di sentimeter hampir 4 cm. Sudah tumbuh lagi. Iya. Jadi kemudian saya minum itu persis selama 2 minggu terus tidak, 2 minggu mendekati mens saya memang maju akhirnya dokter ya. Jadi harusnya sirkulasinya lancar itu jadi maju. Cuman setelah cek kista saya zero. Saya konsumsi satu hari, tapi saya tadinya sudah underestimate, gak percaya. Karena semua pengobatan sudah saya coba. Terus yang testimoni kedua, dan sampai sekarang saya masih gunakan, satu hari tetap dua, tapi tidak meninggalkan untuk kontrol ke dokter, khususnya untuk tumor saya, takutnya kan apakah ini nanti bisa tumbuh lagi atau tidak. Dan yang testimoni kedua adalah, satu minggu lalu saya jatuh, cuma saya gak bisa buka di sini, cuma di sini. Terus saya hanya memakai ini, kebetulan saya ke Surabaya untuk itu. Jadi ketemu abang saya juga, dikasih Luminis yang serum, pakai 3 hari. Lukanya ya. Langsung kering. Rapat, kering. Ya, kering. Wow. Sama di kaki juga ada, jadi tidak ada. Kalau cewek, stempelnya ya ibu ya. Karena saya kebetulan bekerja senang menggunakan rok pendek karena kaki yang indah katanya. Cuman pasti ada, cuman tidak kelihatan hitam mungkin ya. Ya bukan hanya tidak hitam, kembali ke normal. Saya punya luka dulu kecelakaan juga di sini kemarin itu lebih besar, sekarang hanya ya sama gitu ya. Tapi karena ini luka sudah lama dan baru dikenalkan oleh Luminis ya. Itu saja testimoni saya. Dan saya berharap saya tidak salah pilih produk. Memang dokter bilang kantong sedikit bolong sesaat, tapi nextnya kita akan rasakan manfaatnya. Kan akan mengurangi biaya dokter pergi ke Singapura, check up semua akan mengurangi. Itu saja dari saya. Semoga sharing saya bermanfaat. Dan satu lagi, akhirnya saya join ikut